dalam sebuah rapat persiapan pemberangkatan kafilah balangan di Aula Asyura, kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan pada Kamis 31 Agustus 2023. Kepala kantor tersebut Haji Saripudin membagikan informasi tentang partisipasi 12 orang peserta dalam acara Gema Al-Quran yang akan dihelat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Acara ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, Mulai dari tanggal 5 hingga 7 September 2023 di Tanah Laut. Dalam arahannya, Haji Saribudin dengan penuh semangat menginformasikan jumlah peserta dari Kabupaten Balangan yang akan mengikuti gelaran Gema Al-Qur'an. Acara ini dikenal sebagai forum untuk memperlihatkan keahlian para peserta dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an serta untuk memperkuat hubungan silaturahmi di antara peserta dan berbagai wilayah. Selain itu, Seribu din juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan para peserta, mengingat kondisi cuaca saat ini yang tidak selalu bersahabat. Ia memperingatkan tentang kemungkinan penyakit yang dapat timbul akibat kondisi cuaca yang tidak stabil. Dengan penuh perhatian, ia mendorong para peserta untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan yang tepat guna menjaga kesehatan mereka selama acara berlangsung. Diharapkan partisipasi dari kafilah belangan dalam gema Al-Qur'an ini akan membawa prestasi gemilang serta memberikan manfaat yang mendalam bagi peserta dan masyarakat di Kabupaten Balangan. Melalui arahan yang diberikan, Haji Saribudin berusaha memotivasi dan membekali peserta dengan informasi yang relevan untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan mereka selama acara tersebut. Humas Kemenak Balangan mewartakan.